Oke, halo semua, kembali lagi di channel Ilham Karwas. Dan kita hari ini lihat CCTV aja, gimana kondisi ini hari Kamis kemarin ya, dimana ada turun hujan gerimis-gerimis gitu ya. Dan ini waktu di pagi hari. Sudah ada Honda CR-V putih, guys. Dan seperti yang kita lihat, di sini di tempat kita khususnya nggak begitu ramai ya. Dan juga musim ini karena pandemi terus melanda, terus juga berbagai macam keadaan, mana lagi bulan tua ya, ya kita maklumi aja ya. Terusnya buat teman-teman yang memiliki usaha sejenis, harap bersabar ya, dan terus aja buka, terus aja tungguin usaha Anda, dan terus aja siapkan anak-anak, siapkan tenaganya, siapkan fasilitasnya. Sabun, sampo, semir harus kita maksimalin. Siapa tahu nanti banyak yang masuk ya. Jadi kita udah siap sedia kayak gitu. Dan juga kalau nya pas lagi sepi, usahakan ini aja ya, maintenance sedikit-sedikit. Lalu bersih-bersih sedikit ya. Ya, intinya hari ini kalian semua dengerin bacotan kita aja. Mungkin ada yang berguna, mungkin ada yang tidak ya. Bisa disaring masing-masing ya. Karena kita juga menyadari, karena kita manusia biasa yang pastinya gak semuanya benar ya, jadi harap maklum kalau ada bacotan kita yang kurang berkenan. Dan juga kalau nya misalkan kita lagi di tempat usaha, usahakan juga kita mematuhi standar kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah ya, untuk mengantisipasi penyebaran virus ini agar cepat berakhir. Kalau kita masih aja tidak menerapkan standar kesehatan yang pemerintah ajukan atau yang pemerintah berikan, mungkin lebih lama lagi kita dengan kondisi yang seperti ini guys, yang ujung-ujungnya kita juga yang susah, kita juga yang repot, kita juga yang sepi ya. Nah, maka dari itu semua pihak harus menyadari keadaan ini, dan itu pun saya rasa juga gak mudah ya bagi kita pelaku usaha yang memiliki fasilitas umum kayak gini. Contohnya saja kita di kita dulu lah, kita juga menyadari anak-anak kita gak begitu respon ya terhadap keadaan ini ya. Jadi ya perlahan-lahan kita arahkan untuk memakai masker paling tidak ya. Dan juga pihak-pihak langganannya gak perlu takut juga untuk mencuci mobilnya ya. Atau bisa, kalau nya takut keluar rumah, mungkin bisa diwakilkan ke kita karena kita juga ada fasilitas antar jemput nih
yang biayanya mungkin untuk jarak dekat itu mungkin sekitar ya 10 ribuan, tergantung jarak juga sih ya. Intinya nggak perlu takut, cuma kita juga harus memakai standar yang diberikan pemerintah atau pakai masker ya. Selama kita mengikuti arahan dari pemerintah, insya Allah kita gak bakalan terkena virus itu ya. Nah, seperti itu bos. Oke, daripada ini durasinya kepanjangan, kita sambil di live time aja ya bos ya. Karena kalau ini videonya kepanjangan bisa nyampe 30 menit. Terus untuk antisipasi lonjakan jumlah pengunjung kayak weekend itu masih aja ya, lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Kalau weekend lebih ramai ini guys, jadi ada kala waktunya senggang, ada waktunya ramai. Jadi kita harus memanfaatkan waktu senggang tersebut untuk maintenance, bersih-bersih dan lain-lain. Terus juga untuk anak-anak bisa beristirahat kalau nya lagi waktu senggang ya. Jadi mereka lebih sigap kalau nya ada lonjakan jumlah pengunjung kayak gitu guys. Oke guys, mungkin itu dulu bacotan kita kali ini ya. Salah hilap kita mohon maaf. Saya Nova Hura ini undur diri dulu. Gak lupa juga kita doain semua yang udah nyuci tempat kita dan subscribe channel ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa dilewati, semuanya menjadi berkah ya. Oke guys, mungkin itu dulu bacotan kita kali ini. Salah hilap saya mohon maaf. Saya Nova Hura ini undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video-video kita yang lain di video yang lain ya. See you, dadah. Dan jangan lupa like and subscribe-nya bagi yang belum ya. See you.